Hai guys, berjumpa kembali di Abadi Kitchen Channel. Hari ini kita akan membuat saus kambing dasar. Dan Anda pasti bisa membuatnya setelah menonton video ini. Dan ini adalah saus dasar untuk semua menu kambing. Dan tulang kambing adalah bahan dasar pembuatannya. Sekarang mari kita buat. Pertama-tama kita harus memiliki tulang kambing yang bersih. Dan usahakan memakai tulang sumsum dari paha kambingnya. Pertama, potonglah bawang bombay besar-besar. Kemudian bawang putih juga. Wortel. Daun seledri. Daun bawang. Kemudian panaskan minyak di panci kecil. Kali ini saya hanya membuat sedikit saja kaldunya dan akan saya pakai untuk memasak betis kambing di video selanjutnya. Yakinkan minyaknya panas sebelum Anda memasukkan tulang kambingnya. Kita harus mendapatkan tulang yang berwarna bagus meskipun tidak menggunakan oven dan tetaplah mengaduk agar tidak gosong. Kemudian masukkan bawang bombay dan bawang putihnya. Mulailah memasak dengan api sedang. Kemudian masukkan wortel dan daun bawang ketika bawang bombay dan bawang putihnya lunak. Dan teruslah mengaduk sampai semuanya berwarna kecoklatan yang bagus. Sekarang masukkanlah pasta tomatnya. Dan kita harus memasak pasta tomat tersebut sampai berwarna gelap. Anda bisa menambahkan sedikit air untuk membersihkan dasar pancinya. Sekarang kita bisa tambahkan tepungnya. Di sini, tepung berfungsi untuk mengentalkan sausnya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakannya. Dan tumislah selama 5 menit, kemudian tambahkan air dingin. Air yang ditambahkan hanyalah 2 cm dari atas permukaan tulangnya. Kemudian masukkan daun thyme segarnya. Sekarang kecilkan apinya, dan kita akan mulai proses memasak perlahannya. Proses ini akan memerlukan waktu kurang lebih selama 2 jam. Setelah 1 jam, sausnya akan menjadi sedikit kental, dan Anda akan mencium aroma kambing dari saus tersebut. Dan aduklah sesekali saja. Setelah 1 jam, Anda lihat warna sausnya semakin gelap. Dan Anda bisa menyaringnya menggunakan saringan yang sangat halus. Ini hanyalah saus kambing dasar. Warnanya akan lebih gelap setelah Anda memasaknya menjadi saus. Dan saya akan pakai saus ini untuk memasak betis kambing di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Abadi Kitchen Channel. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.